kedatangan bus dari kabinet. Dan ini adalah kehadiran dari menteri. Seperti yang kami sebutkan, kalau Presiden Prabowo Subianto masih dalam perjalanan, kalau ini adalah kehadiran dari para menteri. Kalau yang terlihat itu adalah Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah terpantau oleh kami. Kemudian juga menteri-menteri lainnya yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Ini adalah rombongan menteri yang tadi sudah naik pesawat Hercules dan sudah sampai di Akademi Militer Magelang. Kalau untuk rombongan Prabowo Subianto ini masih sekitar 25 menit lagi. Itu juga sudah ada Mendagri Tito Karnavian. Kalau bisa terdengar, Oyo dan juga pemirsa, ini luar biasa sekali. Ayo sih! Melihat di layar kaca Metro TV kehadiran para menteri dan wakil menteri, informasi yang kami dapat adalah satu-satunya menteri yang tidak ikut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono karena harus menghadiri konferensi tingkat tinggi negara-negara BRICS di Rusia. Berarti tadi lebih dulu tiba Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sekarang kita melihat pemirsa dan Sheha ketibaan para menteri dan juga wakil menteri yang akan ikut pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Ya, kita lihat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan tadi juga sudah ada beberapa menteri lain yang telah tiba. Masya Allah. Oke. Semangat, semangat. Ya. Keren, keren, enak. Ya pemirsa, kita melihat bus yang membawa rombongan menteri, wakil menteri, utusan khusus, penasihat khusus presiden, kepala dan wakil kepala badan berhenti di jalan di luar kompleks Akademi Militer Magelang. Dan ini seperti yang tadi dilaporkan oleh rekan kami Yuki Pramudia, adalah satu tradisi yang berlaku di Akademi Militer Magelang pada saat tamu-tamu VIP, tamu-tamu sangat penting